Warga membludak saksikan Drumban AAU di Malioboro 0 Yogyakarta. Jelang berakhirnya masa pendidikan bagi para taruna AAU tingkat 4, maka sudah menjadi tradisi untuk melaksanakan pamit kepada seluruh masyarakat Yogyakarta dengan menggelar kirab dan display Drumban Taruna AAU, Gita Dirgantara. Acara kirab tersebut akan dilaksanakan di sepanjang Malioboro, pada Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022, pukul 9 sampai selesai. Start dari Kepatihan dan finish di Alun-Alun Utara sisi timur. Ribuan warga memadati sepanjang Malioboro pada Sabtu, tanggal 25 Juni tahun 2022. Mereka menyaksikan Drumban AAU Gita Dirgantara yang dimulai dari gedung DPRD DIY hingga titik 0 km Yogyakarta ini. Saya datang pagi, sudah penuh warga yang ingin menyaksikan acara ini, kata Gunawan, 45 tahun, warga Wirokerten, Kapanewon Banguntapan, Bantul saat ditemui di Jalan Malioboro. Dia menyatakan, sebelumnya ada informasi acara dalam rangka pamitan calon perwira remaja AAU 2022 ini ditunda. Ada yang bilang tidak jadi, ada yang bilang ditunda sore hari. Akhirnya saya memutuskan datang pagi, ternyata acara tetap digelar tadi pagi, jelasnya. Gunawan datang bersama istri dan anaknya yang baru berusia 8 tahun. Anak saya yang pengen nonton. Ya nggak apa-apa, hitung-hitung hiburan gratis, ungkapnya. Pantauan di sepanjang Jalan Malioboro dipenuhi warga di kanan dan kiri jalan. Begitu juga pantauan yang dilakukan Baca Jogja melalui live CCTV berbasis kewilayahan milik pemerintah Kota Yogyakarta. Pantauan dari live CCTV terlihat warga memadati lokasi acara, mulai dari Tetek Malioboro, depan Toko Subur, depan kantor ex-Dispar DIY, depan DPRD DIY, Jalan Perwakilan, Malioboro Mall, Hotel Mutiara Lama, Hotel Mutiara Baru, Simpang 4 Pajeksan, Toko Terang Bulan, Ramayana, Gunung Mas, Pasar Beringharjo, Simpang Reksobayan, Gedung Agung, BNI titik 0 km. Adapun urut-urutan peserta Drumban AAU ini yakni Drumban AAU, Pasukan Capaja, Pasukan Taruna 1 SES, Pasukan Taruna 1 SES, dan Hanut Pasgat 1 SES, STTA 1 SES, kemudian berturut-turut marching band se-DIY dan terakhir atraksi barongsai. Atraksi atau display dipusatkan di titik 0 km. Kemudian dilanjutkan flypass drop flight, Drumban posisi piramida. Acara ini dalam rangka pamitan calon perwira remaja AAU 2022 kepada warga Yogyakarta. Mereka putra-putri kebanggaan bangsa Taruna tingkat 4, mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga proses pendidikan dapat berjalan lancar. Demikian pula para Taruna tingkat 4 AAU juga menyampaikan permohonan maaf bila selama 4 tahun bersama dalam pendidikan, terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati seluruh masyarakat Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video aku ya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya terbaru dari kami.